Hai, kembali lagi dengan saya di channel Multiflasindo Karisma. Kali ini saya akan membahas soal mesin pembuat mie otomatis yang praktis dan ekonomis, RB Noodle Pro 1500. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa saja bagian yang terdapat di mesin ini, serta tutorial pemasangannya. Di sini terdapat polos ulir, pengaduk, berbagai cetakan, mur cetakan, dan kunci pengaduk. Pertama, pasang polos ulir dan masukkan dari arah depan. Pasang cetakan yang diinginkan, pasang mur cetakan, pasang pengaduk, lalu pasang kunci pengaduk. Lalu kita masuk ke cara membuat mie. Pertama, kita siapkan 1,5 kg tepung terigu berprotein tinggi, siapkan telur dan air 490 ml dan aduk. Kemudian masukkan tepung ke mesin, tekan auto selama 2 detik untuk memulai. Masukkan campuran air dan telur ke dalam adonan, biarkan tercampur sampai merata, sampai mie keluar secara otomatis. Total volume mesin ini ada 2 kg, waktu yang dibutuhkan hanya 8 menit dari bahan ke mie yang siap dimasak, dan bisa menghasilkan 20 porsi mie dalam sekali pembuatannya. Dan satu lagi keunggulan dari mesin ini adalah dengan menjaga kesegaran mie serta mengurangi food waste. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam membuat mie, silakan hubungin kami PT Multi Flasindo Karisma di nomor berikut. Terima kasih.